Halo Bosku, salam satu hobi, salam arwana Super Red Indonesia. Kali ini saya mau berbagi tips cara agar arwana begitu masuk tidak stres, guys. Jadi caranya, kita siapin dulu akuarium, tank kosong, mesin dinyalain. Terus setelah itu kita aklimasi dulu ikannya kurang lebih 20-30 menit, guys. Yuk kita langsung aja cek, kita masukin ikannya yuk. Nah, ya, pertama-tama ini ikan baru datang, kita langsung masukin, guys. Supaya ikan nyatu sama air. Jadi dia adaptasi dulu. Posisinya tertidur ya, guys, ya. Nah, setelah packingan masuk ke dalam tank, kita diamkan 20-30 menit, guys. Supaya ikan baru tidak stres, biar dia adaptasi dulu sama air yang ada di akuarium kita. Kita diamkan dulu, guys. Nah, kalau untuk para pemula, begitu packingan datang jangan langsung dibuka, guys. Karena kalau begitu plastik dibuka, nanti ikan akan mengalami stres atau mengap-mengap karena dia belum adaptasi dengan air yang baru, guys. Jadi kita wajib seperti ini supaya ikan bisa adaptasi. Oke, guys, sekarang kita buka ya. Karena ikan sudah diaktivasi selama 30 menit, sekarang kita buka packingan ya, guys. Nah, kayak gini, kita masukin lagi, guys. Terus kita campurin air yang dalam tank ke dalam packingan tersebut. Terus kita tutup lagi, guys, biar dia nyatu dulu. Kita diamkan selama 5 menitan kurang lebih. Kita tali lagi.
lakukan cara yang sama guys. Setelah bungkus kayak gini, kita campurin air yang ronteng ke dalam plastik tersebut biar isi ikan tidak kaget guys. Caranya tinggal gini aja, tinggal kita campurin aja. Setelah tercampur, kita tutup lagi guys. Kita diamkan selama 5 menit ya, biar ikan adaptasi dulu. Setelah kita campurin air dalam tank ke dalam plastik, kita mulai lepasin ikan yang baru datang. Kita lepasinnya jangan dipaksain ya guys, biarkan ikan tersebut keluar dengan sendirinya. Karena kalau si ikan sudah beradaptasi, dia akan keluar dalam plastik dengan sendirinya guys. Jangan sampai kita keluarkan secara paksa ya guys, karena itu sangat bahaya akibatnya guys. Tuh, seperti ini guys, ikan keluar dengan sendiri guys. Kita bukain aja plastiknya seperti ini. Karena kalau ikan sudah beradaptasi, dia akan keluar dengan sendirinya guys. Tuh, seperti itu guys. Ini ikan arowana spread, size 13 cm guys. Kalau yang berminat boleh cek deskripsi. Kita lokasi di Bandung, Jawa Barat. Pengiriman garansi ikan sampai hidup guys. Ikan sehat-sehat, tidak mangap-mangap ya guys. Berarti ikan alhamdulillah sudah beradaptasi. Karena kalau dia ikan mangap-mangap, dia tenaganya stres karena perubahan pH air guys. Oke, mungkin itu tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, khususnya bagi pemula guys. Salam satu hobi, salam arwana spread guys.